بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئه اعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wa la tamutunna illa wa antum muslimun allahumma la sahla illa maja'un tahun sahla wa anta tajaluhasna idha shi'jah sahla amin hadirin bapak ibu jamaah sekalian dikantipun rahmati Allah yang sepisan lo dera akan menguatkan sah nambah rasukur kita untuk ngarsa soal dalam Allah ta'ala pilih kesempatan ini yang mulia menegak kita sami tahsih binaringan setiap ni'matipun sehingga sakit ngelajengakan kajian kita yang jamun itu Salawat salam, mungkin tetap dipenimpahakan dan di matang junjungan kita yang kita atas suri, tauladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita tengah-tengah syafaat di pun wantan yang melahir okay. Hadirin jamaah sekalian, kantipun rahmati Allah, Kesempatan yang jangan menikah, kita lanjutkan kajian kita sekitar fikih muamalah. Kesempatan yang jangan menikah, kita pada bahas satu bab al dan al lakit Al niku hukum barang temuan, ya, nemu barang, nemu duit, atau nemu, nemu HP, nemu dompet niku luktoh menawi lakit niku anak temuan nemu bayi teng perapatan nemu bayi teng pos rondo enten pak musuh pak nagi bayi di gua dalan ribon angge <tuh> niku namin pun lakit, sengge, nek barang namanya luktoh, nek bocah bayi namanya pun lakit. Oke. Nah, yang kita bahas yang sebisan luktoh, Al luktoh niku hukum menemukan barang, duit, HP, mau sahaja pun. Hadirin sama sekalian yang kami Allah, kita mengkaji menikah supaya kita terhindar dari makanan-makanan haram, barang haram sehingga kita kaji. Nama sekalian para salaf begitu hati-hatinya dalam mensikapi ketika enten barang luktoh Sekalipun sepele, para salaf niku hati-hati. Ampun ngantos niku haram dipun pendet sehingga memasukkan makanan haram ke dalam perutnya. Atas setengah kisah seorang ulama pencari ilmu sekaligus namanya pun sabit. Tipun kisahaken, setengah lingkisah sabit menikah nembe safar perjalanan dalam rangka menuntut ilmu untuk mengkaji mencari satu hadis saja. Ulama riin ngatan pak para sahabat, para ulama riyin ajeng ngaji golek ini hadis niku perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan satu bulan. Ngenten ke safar perjalanan mergoleki satu hadis. Nah, ya, awake dhewe kan saiki pinter, Pak. Kare buka Mbah Google wis metu kabeh nek kan, niki. Dadi udune pinter awake dhewe karo wong Tapi ternyata nggih tepi Sabit niki nalika safar niku dalam keadaan kehabisan bekal, makanan habis, minuman habis. Lah di perjalanan pun nemu apel. Langsung didahar, telas apel niku. lapar bar didahar nembe nembe sadar lho iki gitu, terus apel sapa kok tak pangan iki. Gitu. Kok gek-gek jadi makanan haram yang membakar di perutku nanti di hari kiamat. Saking khawatir sabit menikah akhirnya Pak dosi. pundi kebun apel sing cedak kalian apel niki. Nah, Pak Dosi ternyata cedak niku enten pohon apel. Pak Dosi tiange ketemu. Pak, napa jenengan ingkang kan gadai Pohona apel niki ora iki aku pembantune sing duwe majikan kono omahe adoh kono dicudohi parane Pak Panggih kalian ingkang gadhah jurakanipun nggih matur wahai Bapak sowan kula mriki badhe nyuwun palilae nyuwun izin keikhlasane Yen apel panjenengan engkang dawah wonten mergi sampun kula dahar. Nyuwun keikhlasanipun. Jawabipun tuan menika pun yakin oh bocah iki bocah saleh. Wong atase apel siji wis kebaca dipangane njaluk ikhlas. Lah si tuan niki mikir oh bocah iki bocah apik, tak ujine yo rapopo ta ikhlaske ning sarate kowe kudu nyambet gawe nang kene setahun tanpa gaji ijo lewa nggih ngikhlaske satu buah apel niku kudu diganti kerja setahun teng pohon kebun apel niku mboten digaji Tapi pilih pileh ta ikhlaske apa ora Gandeng khawatir pak para salafin sabit niki khawatir yang niki mungkin atas barang haram rela pak terhalang untuk mencari ilmu demi mengikhlaskan mendapatkan keikhlasan satu buah apel niki kerja setahun pak setahun rampung matur lo de nyun pamit sampun ti apel yo setah ke neng anak kurung ikhlas nah syaratnya nama loro kowe kudunikai anakku ngepek bojo anakku wedok. Ya umur anakku buta, ora roh, tuli, bisu, kron Nah, wis pikirane ra genah ta, Pak. Ngopek bojo kok ora roh. Ora krungu, ora iso ngomong, gek lumpuh, nggo apa kan ngono itu. Nah, nabi kelempora. apa Jadi kelas keora, nah, demi mendapatkan keikhlasan apel itu, akhirnya rela menikah dengan putrinya yang bisu, buta, tuli, lumpuh. Nah, bareng ijab kabel sama tampung, ketemu wonten kamari pun ternyata luar biasa. Putri ini pun menikah seorang wanita cantik, yang luar biasa, tidak bisu, tidak buta, tidak tuli. Ketika dikatakan mengapa buta, karena dia menjaga dari perkara yang haram. Tuli, karena dia menjaga, bapaknya mengajari agar menjaga dari suara-suara yang haram. Nah, akhirnya nikah, maka lahirlah seorang anak yang mulia namanya Nu'man bin Sabit. Nukman bin Sabit niki menawi kita kenal sak niki Imam Abu Hanifah eh. Nukman bin Sabit niki Imam Abu Hanifah salah satu dari empat mazhab maka turun anak yang soleh sekelas Imam Abu Hanifah niki berawal dari bapaknya Sabit niki singing betul-betul menjaga dari perkara yang haram mak. atasnya apel siji wis si dibaca dipangan wae niku khawatir nek niku haram biye carane apel niku bisa tadi halal nyuwun keekhlsani pun yes. nek tiang sepuh sage jagi sehebat niki dalam perkara haram Insyaallah akan melahirkan generasi-generasi sekelas ini Pak. Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit. Itu Imam Abu Hanifah. Aneh, ini apa aneh? Nek cah saiki kok beling-beling. Ngaturannya angel. Sholat nang masjid wangel jaman nih sholat muka ini mendem HP nan tino tino nah, mungkin introspeksi pak Gek-gek awal dewe rezeki ini, Orapati pati halal, malak haram, bau sebahat paling enggak. Hadirin sama sekalian ini kanti pun Allah. Nah, niku hanya sepele apel. Nah, yang kita bahas hari ini adalah materi al Aluktoh al niku menemukan barang yang tercecer. Ini pun kita melampah, mengerti? Nyandung plastik ireng, Barang dibuka isine duit atusan ewu kabeh ternyata sepuluh juta, Pak. Nggih. Yeah. Nek ngontone iku pripun? Seneng napa susah? <laughs> Rata-rata seneng ge. Nah, hukumipun pripun niki duit sepuluh juta niki? Enten kanca, Pak, nembe wingi cerita. Jurakan rasa. Jurakan rasa. campur nopo-nopo termasuk buku pak lah buku rosokan ini dibuka pak isinya plastik jero enek DT pak dihitung pak wolung juta setengah edit juta setengah ini kita dengan buku rosokan nah, pripun hukum pun dalam Islam nih nah, kalau kita bahas pak ampun ngantos barang temuan ini menjadi haram Nanti bahaya. Nanti suatu saat bisa menjadi halal. Beri pun saranipun, jiwa. Kalau barang temuan itu adalah barang yang berharga, uang 10 juta, 1 juta, HP harganya 2 juta, 3 juta, apa mulai, Pak? Dompet, singi popo, enek, termasuk duitnya akeh. Bagaimana hukum menemukan barang yang berharga ini? Maka hukumnya bisa berbeda-beda, satu bisa menjadi sunnah. Kalau barang itu ditemukan di tempat yang aman, nemu HP di masjid, nemu HP nang pengajian, berarti ini konsonnya carry. Nah ini sunnah diambil, boleh diambil, boleh buatan. Sebab nek gak diambil, insya Allah tetap aman tentang masjid mungkin diurusi pengurus masjid. Tentang pengajian betul diambil, insya Allah aman mungkin insya Allah pengurusi pengurusi. Bisa menjadi wajib kalau barang itu ditemukan di tempat yang aman, di tempat yang tidak aman. Mami nemu HP nang dalan, nemu HP nang terminal, nemu duit nang dalan, ini menjadi wajib diambil dengan syarat satu, kita amanah. Yakin bisa menjaga barang itu dan mengembalikan kepada haknya. Itu menjadi wajib untuk diambil. Sebab kenapa nek dipendet, mungkin diambil orang lain yang tidak amanah. Maka diambil. Yang ketiga bisa menjadi haram. Kalau kita yakin tidak amanah. Nemudit sepuluh juta pak, ini ujian berat. Naliko, ekonomi kita dalam keadaan sulit, wesuran didit, anak jaluk bayaran, beras entek, singake hutang tekoai, dan nemudit sepuluh juta, ini menjadi haram diambil ketika kita tidak yakin bisa amanah menjaga uang ini. Tapi nek yakin maka boleh diambil harta ini, nemudit 10 juta nandalan diambil syaratnya kemudian diumumkan dalam satu tahun. Dalam minggu pertama diumumkan setiap hari lewat nek saniki gampang lewat masjid diumumkan masjid apa lewat WA lewat Facebook diumumkan, tapi buatan di kandak ke jumlahi, supaya ada kehilangan uang. Nah, mungkin singgulai kan cocok napa buatan. Terus seminggu pertama setiap hari diumumkan, kemudian setiap minggu dalam satu bulan berarti minggu diumumkan ke terus. Kemudian enggak ada yang cari, setiap bulan dalam satu tahun tiap bulan diumumkan terus sinten engkang kelangan arto selama satu tahun kalau sudah satu tahun ternyata tidak ada yang mencari maka boleh dimanfaatkan lah. nembe kepareng barang temuan menika nggih jajan bakso menjadi halal. Itu tuku beras dadi halal. daripun hadis Rasulullah, "Arif ifasuha wa waqi'aha, summa arrafha sanah, wa in jaa'a sahibuha wa illa fasya'naka." Umumkan tempatnya beserta apa yang ada di dalamnya. Ada di sini. Dan talinya, Kemudian umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka berikan kepadanya. Dan jika pemiliknya tidak datang maka terserah kepadamu. Dalam hadis lain, jika pemiliknya tidak datang maka boleh dimanfaatkan. Ini menjadi halal kalau sudah satu tahun dengan syarat sudah diumumkan di kan ya nenek -nek. kelangan di sakit dipahami nih pak nate ngalami nggak tadi nemu terlalu oke nggak nemu hp emas nah, termasuk nggak hati-hati pak kalau itu diambil ah, hubung rana hubung lah langsung lebok ekwantong ngejajian itu popo niki haram pak bukan hak kita. Ini hak orang lain. Ya amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu mengambil harta orang lain dengan cara batil. Ini men masih menjadi hak orang lain. Bukan hak kita. Kalau kita manfaatkan, ini menjadi barang haram. Bisa menjadi halal kalau sudah diumumkan selama satu tahun ditunggu satu tahun kok nggak ada yang ngaku maka baru menjadi halal boleh kita manfaatkan ribuan lagi saya ketidakhami itu yang pertama kalau barang itu barang berharga emas uang dalam jumlah banyak HP dan sebagainya kemudian yang kedua kalau luktoh barang temuan itu adalah sesuatu yang remeh, tidak berharga, tidak diminati manusia, maka boleh diambil langsung dimanfaatkan, atau sekedar diumumkan sekali, kalau nggak ada yang punya langsung boleh dimanfaatkan, tidak harus menunggu satu tahun. Contoh, nemu kerupuk sak buntel pak. E, namun kerupuk sak buntel rasa ngenteni setahun. E, di umum ke sopo kengkelangan, di sengkelangan kerupuk ki ke sopo jeglok nandalan ki. Kok rene suara suara langsung dimanfaatkan, langsung didahar niku termasuk halal, boleh dimanfaatkan. Atau tidak berharga lainnya, namun dit rongeu rupiah dalan niku biasanya boten diminati orang banyak. Milo nak murongewu limangewu, itu boleh diambil terus nggo jajan itu sudah menjadi halal. Kata satu Rasulullah, Rasulullah telah memberi izin kepada kami untuk memanfaatkan tongkat, semeti, tali dan semacamnya yang dipungut seorang laki-laki. Atau dipendet teng dalam keadaan tidak berharga, tidak diminati masyarakat, maka ini boleh diambil dan dimanfaatkan. Hadirin sama sekalian ikan rahmati Allah. Oke okay, Rasulullah. <tik> Laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la'akal la Seandainya Aku tidak khawatir ini berasal dari zakat. Niscaya aku telah memakannya. Terus Rasulullah berjalan. Niku nemu kurma tenggalan. Terus Rasulullah panah pandiko. Saumpomo iki aku rah khawatir yen ini kurma zakat. Maka aku akan memakannya. Sebab Rasulullah sing dikhawatirkan buat niki hak mereka sepele hanya kurma, harga masih jito. Sing dikhawatir ke Rasulullah hanya kalau itu kurma zakat. Sebab Rasulullah dan seluruh keturunannya haram untuk menerima zakat, haram untuk menerima sotakoh. Rasulullah tidak pernah menerima zakat seumur hidupnya. Rasulullah tidak pernah menerima sotakoh seumur hidupnya dan seluruh keturunan Rasulullah. Jadi nek paring datang Rasulullah, aku tembutan zakat, buatan sodakoh, tapi hadiah. Jadi Rasulullah nemu kurma niku buatan dahar, buatan khawatir ya niku haram, cuman khawatir nek kurma zakat. Milo secara umum, ketika menemukan sesuatu di jalan dalam keadaan sepele dianggap manusia, maka itu boleh diambil dimanfaatkan. Nah, itu tipe makanan didahar langsung boleh. Sana wonten kisah hingga lewau wow, sabit wau wow, korona hati hati ini pak. Tuh, hati hati jangan sampai ada sesuatu yang haram yang dimakan. Hadirin jamaah sekalian ikan tipe Allah. rahmati Allah. Selanjutnya pun nomor tiga menawi luktoh barang temuan itu ditemukan di tanah suci di Mekah maka haram untuk diambil sekalipun boleh diambil tetapi harus diumumkan terus selamanya walaupun sampai setahun rong enek singakoni tetap tidak boleh dimanfaatkan tetap haram untuk dimanfaatkan nek barang temuan mereka ditemukan di tanah suci di Mekah. Selamanya tidak boleh dimanfaatkan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya negeri ini Mekah adalah tanah haram. Tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dipotong, rumputnya tidak boleh dipotong, hewan buruannya tidak boleh diusir, dan luktohnya tidak boleh dipungut, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya harus diumumkan terus sampai tidak ada batas waktunya untuk menjadi hak milik. Ini barang temuan itu ditemukan di Mekah. Hadirin, nama Senin yang diberahmati ya Allah. Nomor sekawan. Menawi barang temuan menikah pun hewan, kambing, Pak. Ini materi ini kembutan kangge biaya di luwe. Ini khusus wonten tanah Arab niki nek dipraktike nang mriki rusak mengke. Apa Nek seseorang menemukan hewan kambing khususnya itu secara hukum boleh diambil, Pak. Nemu wedhus nang dalan ora enek sapa-sapa sing duwe itu boleh diambil dibawa pulang, dibeleh di Menurut Mamale, nek enek sing goleki wis bacut di kuwi ora wajib ngijoli wis padha dipangan. Ning nek dereng didahar rung dibeleh ketika ada orang yang mencari, maka kembalikan. Nah niku nek kambing Pak teng Arab, ampun dipraktekke teng di hati luweh. Ku padu karo tangga kowe. Bab nopo nek zaman riyen wanci ning ora siji loro, ratusan berarti diliarke. Kok enek keren siji, Niku nanti kalau tidak diambil menjadi hak miliknya serigala. Maka boleh diambil dibawa pulang. Karen siji ini apa anak? Singangon ribuan ratusan. Buat tengah hati luwe hangonnya telu Melayu siji gula iratemu nemur masanya. Geger malah anak. Hukum ini tidak berlaku di sini. Hadirin sama sekalian ganti penghormatnya Allah. Selasih pun hukum pun peripun menawi buah yang masuk ke pekarangan kita. Luktoh buatan pak. Tonggone <redesign> nandurwit pelem. Terus wae mayuk gune diwe ke ulu lah budi budi juga biar nang di diwe kape. Kono mader kene mayuk enang gune di kape. Tonang dalan, Pak. Boleh dimanfaatkan, Pak? Nah, Saraf fikih Islam itu namanya ahlul musta'al. Hak milik bersama. Saraf hukum Islam itu boleh diambil, boleh dimanfaatkan. Secara hukum Islam okay. Tapi nek hukum positif Itu di polisi Nek sing di cekal rilo polisi okay. Nek secara hukum Islam boleh Sebagaimana kisah Seorang sahabat namanya Samurah bin Junduk Ini di web kurma ukuah Dan di nandur jajar jejer, Ini di pinggire Seorang sahabat Ansor. Sing ganggu regetane ya nang kene kabeh wis ngganggu kendang lan sana Woe mayuk rene kabeh, godhong-godhong mayuk rene kabeh. Terus matur dateng Samurah Bin Jundub. "Mbak tulung, kok deningane nandur wowoane mayuk rene kabeh, godhonge mayuk rene kabeh, nreget ing kabeh. Mbak tulung didul wae tak tukune." Samurah bin judep gak mau rata dol, wae uka kau titul. Ya naik ngono dipindah HWT, ngono ganggu gunaku. aku. Yura rata pindah, nah judek kita lagi. Matur mengadu datang Rasulullah, ya Rasulullah enten perkawis niki samurah bin jundub niku wit witane mayuk gen kulo, Yo gua donge, yuk wae kabeh tenggen kulo takkan ngedol ora gelem, terus diatur ke wahai Samurah, sesungguhnya tanamanmu mengganggu tetanggamu opsi pertama sebaiknya kau jual kepada tetanggamu ansor ini Samurah bin jundub menolak gak orang tak tel ya rasulullah nengono lain, dileh bensung ganggu tanggane buatan rasulullah opsi ketiga yen berkah mboten ya Rasulullah la ngeyel Rasulullah kemudian mengatakan wahai Samurah bin sesungguhnya engkau adalah seorang pengganggu tetanggamu maka kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Ansor ini kalau engkau merasa terganggu oleh pohon tetanggamu, maka potonglah, ambillah buahnya, itu hakmu. Namanya hak. Hak musta'al. Hak bersama. Berdasarkan dalil ini, Pak. Tentu senek enek. Uwit sing mayuk teng pekarangane tonggo. Niku secara hukum Islam boleh diambil sekedarnya yeah. Boleh dimakan sekedarnya Orang didol Bapak Orang dirontoki didol Boleh diambil sekedarnya secara hukum Utawi termasuk mayuk teng dalan Wit pelom teng grandul teng dalan ganggu dalan itu hakul musta'al milik bersama. Sopo sing liwat halal ngepek, Pak. Secara hukum Islam Oke rakitan kok padu. <tik> <tik> Masalahnya sing duwe orang ngerti hukum. Nek nah, li, lilo li tapi secara hukum itu halal pak. Nek nah, wit witan mayuk tenggalan, sopoe oleh ngepek secara hukum. Cuman merkopodo ramu denge, <tik> ya padu. Nah, milo ngaten pak. Senat halal, mesti tetap menjaga adab. Baik yang punya pohon maupun tetangganya. Sing pohon, yang ada pesa, ya ini ada pesaya ya kudunya ngomong. ya Pak D, ngapunten, wet pulo mayo tenggini jenengan kabe. Ayo piye pekaran kuciut kau ini, ih nyuruh ngapunten, nak with witane, wawane mayo nutupi gini jenengan kabe, nutupi gendeng, ganggu gendeng. Wila ah, Pak Dhe ben padha penake jenengan nek ngersake mang mendhet. Ah niku nek tangga apik ngoten niku Pak. Sing tanggane ya kudune nek hmm. adabe sae, Pak Dhe. Ah punten Dhe. Wite pelem jenengan niku mayuk tenggen kula danten, nganggendeng sok ora arik gendeng. Gotunge para nang talang bunteti. terus buku guruk kane reget kabeh kebunku bendina nyaponi Justru, sira apa tak saponane bendina ning nek anakku pengen pelem tak mendet nggih nah nek adape samin jaga insyaallah baik Pak tapi secara hukum Pak secara hukum fikih itu boleh jadi pohon yang mayuk di tetangga buahnya itu boleh diambil. Nah, ini justru Adili Islam untuk ini pak. Wong godongnya ngereketin ini tanggane kok. Orang tanggung jawab kok. Besok buahnya di diwi. Tangganya untuk bagian reket. Nah, Milo adilipun pun dalam Islam, yo untuk bagian reketane godongane, yo untuk bagian buai. Kek bedunung terus anggar buka lawang roh pelom ting grandul do resi Nah, ini Islam buatan adil pak, maka boleh mengambil sekedarnya. Ini khusus pohon nge, khusus pohon hukum ini khusus pohon. Orang itu dikiaske liane termasuk pitik sing sobo, endok sing endok menidwe, ki ora oleh. Niki khusus pohon. Kau terus dikias kayak kaya, kaya, gitu rusak mungkin. Kalau itu semua pohon yang gunaku terus kok. Ya tak boleh. Melak yang nang guna aku kok. Terus ngendok barang kayak nang guna aku yang tak goreng. Nah kalau khusus ini betul natural. Hanya khusus pohon dalam hukum ini yang dibolehkan. Hakul musta'al ini hanya khusus pohon. Hadirin sama sekalian kan rahmat ya Allah. niki. Nah, Aluktah, Pak. Inilah hati-hati jangan sampai menjadi sesuatu haram. Sehingga masuk ke dalam perut kita dan berbahaya di akhirat nanti. Ternyata ada jalan yang halal. Satu, tunggu satu tahun setelah diumumkan. Dua, kalau itu barang tidak berharga, boleh diambil, boleh dimanfaatkan. Cuman sing ratu angel niki sing dianggap tidak berharga niku pripun? Lah niki sing radi sulit pak. Nek tahu kira-kira berharga buatan pak. <laughs> sengkelangan kira-kira gelo buatan. Ah, nek saya kira kira-kira sengkelangan gelo hmm. tidak boleh langsung dimanfaatkan. Tetap harus diumumkan siapa sengkelangan diet saya tahu, sampai satu tahun. Nek setahun gak enek sing aku boleh tinggal jajan bakso. Ah, wakah. Oh, Aw 50.000 kok ya ngenteni setahun kok kesel ngenteni. Wis tak anu weh. Dlepokke kotak masjid eh kanggo masjid. Asal boten engsel cuman mengko nek sadurunge setahun iki sing duwe goleki lagi tilebokke kok sesuk. Enek sing nemu duitku ora ya 50.000 iki. Aku salat jamaah nang ngarepan. Oh, berarti temu dia ini kae. Berarti konsekuensinya apa enek sing goleki ngijoli. Wis bacot mlebu kotak ngijoli. Nah, karena bukan hak kita. Sebelum satu tahun, nek keliwat satu tahun nek enek goleki sudah tidak punya kewajiban mengembalikan. Ya, ternyata, Pak, yang sakit kita terakan. begini, enten bentang-bentangan. Cekap, niki yang sakit kita terakan, bapak ibu jamaah sekalian yang dipun rahmati Allah. Sudah mulai kita matahari kita bab fikih muamalah berharap mugi bersih tentang halal haram dalam kasihan kita ini. Kita akhiri majelis menikah kanti doa fatul majelis. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.